dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis after krisis. Pandemi COVID-19 belum selesai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. The war continues. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, keuangan, sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Masalah pupuk, the issue of fertilizers, jangan disepelekan. Should not be taken away. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan mencukupi dan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih curam. Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin memburuk dari krisis tidak adanya pasokan pangan. Mister, don't stand here. Yes, don't stay here. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal.